saya akan menyampaikan mengenai soal tadahkan hati. Saudara, seringkali kita punya pikiran tadahkan tangan. Supaya aku boleh terima banyak. Supaya Tuhan bisa memberkati aku dan memberi kepada aku. Saudara, nomor satu harus menadahkan hati kita. Amin. Katakan nomor satu, saya harus menadahkan hati saya. Ya, saudara, itu nomor satu dalam semua keadaan. Lagi senang, lagi susah. Ya, saudara kita harus mempunyai hati yang menengadah dan tertadah kepada Tuhan. Saudara, anjuran dari pemerintah pada masa uh, kemarau kemarin, ya, saudara, dalam tahun ini, kira-kira tiga bulan yang lalu, ya, saudara kita membaca, kita juga melihat anjurannya supaya rakyat itu menyimpan air hujan. Saudara, kenapa? karena belum tentu waduk itu menerima saudara karena angin ataupun karena perubahan cuaca sehingga sekian puluh tahun yang lalu pemerintah kita membangun waduk yang besar yang raksasa tetapi sekarang karena pergeseran ya saudara pergeseran daripada koordinat daripada awan-awan ataupun juga pusaran angin ya saudara maka itu hujan meleset tidak jatuh pada waduk. Sehingga sungai-sungai yang semuanya ber, semuanya bermuara di waduk ini, Saudara, isinya cuma sedikit. Saudara, karena waduknya besar, isinya cuma sedikit penguapan besar. Saudara, harusnya keluar hujan lagi, tapi sayang tidak jatuh ke sana jatuh ke tempat lain lagi. Itu sebab pemerintah menganjurkan udah rakyat aja semua menampung. Ya dari talangnya tampung masukkan drum. Saudara, kenapa? Karena kehabisan air. Hujan turun tetapi tidak pas. Tempatnya tidak pas. Saudara yang kekasih, seringkali saya dan saudara kita hanya gigit jari dan kita hanya nyesel. Wah, si A dapat, si B dapat, si X dapat. Saya nggak dapat. Saudara yang kekasih, saya tidak menyalahkan saudara yang tidak dapat. Tetapi saya dan saudara harus tahu gimana ya Tuhan. Oh kalau gitu aku mau coba gimana ya. Aku harus punya wadah sendiri. Aku harus nada sendiri kepada Tuhan. Amin. Katakan saya harus menadahkan hati saya sendiri. Orang yang menadahkan hatinya kepada Kristus pasti dia menerima. Amin. Sebab sekali lagi jangan saudara mulai e, mencari, ah salah saya apa? Salah istri saya apa ya? Salah suami saya apa? Orang tua saya salahnya apa? Saya nggak dapat, Saudara. Kemungkinan besar waktunya belum dicurahkan kepada wadah Saudara. Tetapi sekarang karena saudara tidak punya tidak hanya mengandalkan wadah yang statif, yang mapan di satu tempat, umpamanya di Gajah Mungkur, atau waduk mana lagi? Caruban, waduk Saradan, kalau di Jawa, di Jawa Timur. Sudah, itu kita tidak mengandalkan pada waduk-waduk yang sudah digali sekian puluh tahun atau seratus tahun yang lalu. Sekarang di mana kita berada kita bisa menadahkan hati kita, amen? Oh hujannya jatuh di sebelah sini Tuhan, Ama menadahkan di sini. Aku tidak mengharapkan waduk yang di sana sudah tidak jatuh ke sana lagi airnya. Hujannya sekarang mulai di sini. Oke, aku menadahkan hatiku di sini. Katakan amen. Jadi prinsipnya adalah saudara mengikuti di mana Tuhan mau mencurahkan anugerah di dalam hidup saudara. Jadi tada hati saudara. Inilah yang penting. Itu sebab seorang anak Tuhan dia dituntut oleh Tuhan untuk selalu taat kepada kehendak Tuhan. Juga sabar pada waktunya Tuhan. Selain taat pada kehendak Bapa, sabar pada timing waktu Tuhan memberi. Jangan khawatir. Selama Anda dan saya menadahkan hati, mesti diberi. Pasti. Ya, Yesus berfirman dalam Yohanes 12 ayat 26, "Di mana aku berada, di situ hambaku harus berada." maka Bapakku akan menghormati dia. Amin. Di mana aku berada, aku majikanmu, aku gurumu, aku juru selamat. Aku yang menciptakan engkau. Di mana aku berada, ayo kamu ikut sama aku. Kamu nadahkan, aku ke sana. Kamu tadahkan hatimu kepadaku di sana. Aku, aku ke situ, tadahkan hatimu ke situ. Di mana aku berada, hambaku harus berada di sana. Itu artinya kita punya hati selalu moving on, selalu bergerak, selalu berada bersama dengan Kristus. Katakan luar biasa, luar biasa. Pasti, hidup pasti hidup saya bisa saya nikmati. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Para kekasih, di dalam apa yang akan saya sampaikan di sini, saya mendasarinya berdasarkan ayat firman yang penting ini, saudara. Ya, Hari-hari hidup nikmat. Sudah tentu saya dan saudara mengharapkan ini terjadi di dalam hidup kita. Lebih dulu saya mau tunjukkan tiga, tiga paradigma, tiga ukuran. Hari yang untuk hidup nikmat itu kayak apa? Ya saudara, tadahkan hati untuk hidup nikmat. Sebelum saya masuk bersama dengan Anda, coba kita melihat, aku sudah dapat enggak? Aku sudah dapat belum? Hadirnya kuasa roh Allah dalam hidupku. Jadi kenikmatan hidup manusia, saudara, itu tergantung pada hadirnya kuasa Allah pada manusia tersebut. Ya, saudara. Jadi kalau manusia ini hanya minta uang, hanya minta kerjaan, hanya minta anak, hanya minta jodoh, hanya minta hidup yang senang, saudara. Maka dia tidak memiliki hidup yang nikmat dan yang bisa dinikmati, saudara. Itu sebab Anda dan saya, kita harus minta Tuhan. Tolong beri hadirmu di dalam hidupku, baru hidupku nikmat. Sebab anak-anak Tuhan, hari-hari hidup nikmat dengan menadahkan hati kepadanya adalah bila katakan bila hadirnya kuasa Allah setiap hari dalam hidup saya. Amin. Itu hidup yang dinikmati, bisa dinikmati, Saudara. Saudara kan selalu senang, engkau selalu enjoy, engkau selalu bisa menikmati, Saudara. Sebab saudara tidak akan berkeluh kesah, saudara tidak akan Grasula karena ini karena itu segala macam. Engkau penuh dengan kedekatan dengan Tuhan, Saudara. Engkau kecipratan Saudara cita rasa sensing dari Allah, penginderaan dari Allah. Sehingga engkau tidak mengindra, engkau tidak sensing something in this world or in your table ini bisa tak makan enak enggak? Oh, ini enak. Saudara, engkau bukan hanya bisa ngicipin dengan perasaanmu, tapi engkau bisa merasakan hadirnya Allah sedap apa ada di meja makan anda apa tidak ada apa ada di dalam lemari di dalam dompet anda apa tidak ada ada di dalam kantong anda apa tidak ada itu tidak masalah sedap engkau merasakan hadirnya Tuhan di dalam hidupmu itu suatu kenikmatan sebab dalam dua Timotius 1 ayat yang ketujuh mari kita akan membuka Alkitab kita satu dua sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban amin apa artinya bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Saudara roh ketakutan ini dalam bahasa Gerika adalah semua yang mengecutkan hati kita. Saudara, bukan karena satu monster atau setan atau hal yang horor sehingga kita menjadi takut, tetapi sesuatu yang membuat kita menjadi kecil hati. Dan saudara tahu bahwa orang yang cemas, orang yang kuatiran itu orang kena penyakit yang berat secara mental dan kejiwaan. Itu sebab Luar biasa kalau Tuhan menjanjikan Sebab dia memberikan kepada kita Bukan roh kekhawatiran Bukan roh horor Bukan roh teror Bukan roh juga cemas dalam hidup kita Lantas dia memberi apa? Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan Ah melihat ini harusnya aku cemas Harusnya aku takut Harusnya aku kepikiran Harusnya aku tidak bisa tidur tetapi aku diberi kuasa roh untuk membangkitkan kekuatan. Aku melihat istri atau suami atau anakku atau orang tuaku atau kakak atau adikku atau tetanggaku. Wah jahat sekali. Aku harus membalasnya. Aku harus kasih pelajaran sekali aja cukup. Supaya dia tidak begini terus sama aku. Eh lihat. Dia menuliskan demikian melainkan roh yang membangkitkan kekuatan itu satu saya sudah jelaskan tadi dua membangkitkan apa kasih oh tidak apa apa tidak apa, apa no problem it's okay saudara engkau sudah menang belum apa apa engkau sudah menang karena engkau mempunyai hadirat Allah yang membangkitkan kasih katakan yang membangkitkan kasih sehingga saya tidak menjadi jahat. Orang jahat bisa menikmati hidup? Tidak bisa. Dia kepingin menikmati makanya dia terjun pada dosa. Dia harus beli dosa. Dia harus memaksakan dosa baru dia bisa menikmati hidup dosa. Itu sebab Anda dan saya harus mempunyai hadirat Tuhan. Roh yang membangkitkan apa? membangkitkan kuas kekuatan, kemudian membangkitkan kasih dan ketertiban. Saudara melihat semua berantakan. Engkau jengkel, engkau mangkel, ini gara-gara suami saya tidak pendidikan, gara-gara istri saya cerewet, dan lain sebagainya. Roh yang membangkitkan ketertiban, oh never mind. Tidak apa-apa. No problem, no problem. Engkau menikmati benar hidup kayak begini. Engkau tidak usah kemerungsung dan engkau tidak usah kepikiran. Gimana caranya? Aku kasih pelajaran sama dia deh. Enggak perlu engkau melakukan. Enggak perlu. Engkau kangelan sekali. Engkau bisa menikmati hidupmu. Karena dia hadir. Dan karena dia hadir engkau diberi kebangkitan kekuatan. Kebangkitan kasih. Kebangkitan ketertiban. Engkau menikmati semuanya. Kau tidak akan cari perkara, kau tidak akan menangani, tidak perlu menangani. Apa sebab engkau sudah bikin ini di sini? Sudah bagus sama sekali, sehingga tidak ada satu unsur elemen, tidak ada sesuatu segi oknum yang bisa membuat engkau menjadi kemerungsung, membuat engkau menjadi aku harus kasih pelajaran. Engkau tidak perlu melakukan karena itu kuasa. Membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban, Engkau selalu berkemenangan. Itu hari hidup yang nikmat. Saudara, apa yang saya sampaikan ini merupakan pendahuluan, dan pendahuluan saya ada tiga. Saudara, yang kedua, apakah dia langganan puas di hati? Katakan, langganan puas di hati. Saudara, ada orang bisa puas. Ada orang tidak bisa puas. Saudara, kalau saudara langganan kepuasan, engkau tidak mempunyai kesempatan, engkau tidak punya kepikiran, aku harus marah, aku harus protes, aku harus kasih pelajaran. Tidak ada. Jadi hidup saudara nikmat. Karena saudara menjadi langganan. Engkau menjadi langganan dengan puas di hati. Saudara, saudara bisa umpamanya istri ataupun istri saudara memasak sesuatu, masakan ibu memasak. Ya bapaknya bisa bilang, "Kamu masaknya jelek sekali, enggak enak banget." Ya. Saudara, ini itu segala macam. Kenapa? Karena tidak puas kan diicipin enggak enak. Saudara, saudara bisa membuat yang menjadi puas. Saudara caranya bagaimana? Bapak atau anak-anak, caranya bagaimana? Oh, aku bisa menikmati. Kira-kira ini kurang garam ini, pergi ambil sendiri garam. Ini kurang lombok, cari lombok. Ya, ini kurang terasi, ini kurang apa, saudara? Engkau mempunyai satu rasa, aku bisa bikin sesuai dengan seleraku. Ini contoh, bisa berantem, ndak jadi berantem, semua tetap baik. Ya, istri tidak merasa terpuruk karena masakannya ndak enak, suami tidak berkobar nafsunya marah. Loh, ini kan sudah secara jasmani aja sudah memberi kemenangan kepada saudara sekeluarga. Sudah menang, tidak jadi pertengkaran. Oke, okay. nah demikian juga. Kalau saudara selalu dalam hati ini, karena engkau dekat dengan roh kudus, engkau dekat dengan hadirat Tuhan, engkau selalu bisa memaklumi orang lain, memaklumi keadaan dan engkau selalu berkata puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya puas. This one is correct and perfect. Semua bagus. Saudara, apa hati saudara beres. Hati saya beres. Coba hati kemerungsung. So. Wah, cari masalah. Cari gara-gara. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan semua nasib saudara, nuansa dan atmosfer saudara itu saudara yang mengendalikan saudara. Jangan bilang Tuhan hari ini engkau tidak memberi damai kepada saya. Kenapa hari ini engkau tidak memberikan roh kepuasan dan sukacita kepada saya? Bukan Tuhan bilang, tergantung hatimu. Kalau engkau masih mengandalkan pada waduk yang sudah 100 tahun digali, dibangun, sekarang hujan sudah tidak turun ke sana. Itu 100 tahun atau 50 tahun yang lalu ketika pemerintah membangunnya. Koordinat dan pusaran angin koordinatnya beda. Sekarang sudah beda, sudah bergeser. Kamu masih nunggu di situ. Ya kamu kekeringan. Ayo tadahkan hati, ikutin dong. Oh, sekarang hujannya turun di sini. Tadahkan hatimu di sini. Saudara. Jadi saudara dan saya kitalah yang harus adaptif. Kitalah yang harus mengadaptasi. Tuhan bukan orang lain harus nurut sama saya Saya harus adaptasi dengan engkau Sehingga Tuhan melihat Wah ada anakku kualitasnya gini bagus Tapi dia kekurangan uang Karena gajinya cuma sedikit Aku akan tambahi, aku akan buka jalan buat dia Aku akan membukai segala aliran berkat sehingga orang yang kurang pendidikan, anakku yang kurang pendidikan ini Kurang pengalaman itu sebab dia agak bodoh, tetapi karena hatinya baik, aku akan memberi kepercayaan berkat yang luar biasa. Hari-hari <tuk> hidup nikmat adalah kita bisa menikmati juga berkat materi, kalau kita selalu merasakan hadirnya kuasa Tuhan satu, dua kita berlangganan rasa puas di hati kita. Artinya kita cukup rendah hati, kita cukup nerimo, kita cukup sabar. Sedara, maka Tuhan tidak hanya kasih hati terus, hati terus. Nomor satu, hati. Nomor dua, hati. Tuhan kasih nomor tiga, materi. Apa yang Tuhan kasih? Materi. Keuangan juga. Kesehatan juga kesegaran, kebugaran saudara juga. Kenapa? Karena engkau sudah membuktikan hadirnya kuasa Tuhan. Engkau punya hati yang selalu puas. Orang kayak begini dipercayai Tuhan berkat materi, berkat keuangan. Jadi kalau saya balik, kenapa ya aku tidak dipercaya berkat materi? Satu, naik saya ke atas. Karena aku tidak pernah merasa puas. Dua, naik lagi ke atas. Karena aku tidak ada hadirat Allah dalam hidupku. Jadi aku tidak bakal dipercayai oleh Tuhan segala kelimpahan. Sedara. Jadi nomor tiga ini yang kita doakan, yang kita perjuangkan. Itu semua tergantung pada nomor satu, nomor dua. Saudara mau demikian? Jadi, hidup hari-hari hidup nikmat, mau gak mau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka nomor tiga akan ditambahkan. Amin. Jadi, orang yang hidup pada perjanjian firman, pada hukum, pada rumus dari Tuhan maka betul-betul dia sudah mencari kerajaan Allah kebenarannya semuanya ditambahkan materi mesti ditambah itulah yang Tuhan mau beri di dalam kehidupan anda dan kehidupan saya ada satu ayat yang akan kita baca bersama <tuh> saudara dari kitab Ayub 22 ayat 26 satu dua maka sungguh-sungguh Engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa, dan akan menengadah kepada Allah. Amin. Akan menengadah kepada Allah, kau akan bersenang-senang. Kau akan menengadah kepada Allah. Judul dari pelajaran PA kita adalah "Tadahkan Hatimu untuk..." Hidup nikmat, jadi engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa, dan engkau akan menengadah kepada Allah. Selalu kau tidak salah tempat, selalu kau ada pada koordinat, pada posisi yang Bapamu ingin kau berada. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang. Karena yang maha kuasa Pegang janji Dan engkau akan menengadah kepada Allah Sebab anda dan saya harus Menseriusi pelajaran ini Tuhan ternyata bukan mau hamba Tapi maumu Tuhan Bahwa hamba harus hidup senang Haleluya. Para kekasih. Nah dengan pendahuluan ini mari kita akan bersama-sama masuk di dalam pelajaran ini. Satu. Tengadahkan hatimu ke tahta Allah. Katakan, saya harus menengadahkan hati saya ke tahta Allah. Semua katakan saya harus menengadahkan hati saya ke tahta Allah. Sedara. ini artinya menadahkan hati kita ke tahta Allah. Sedara. maka apa yang akan Anda dan saya dapat dalam hidup ini? Mari kita akan melihat. saudara Yesus ada di tahtanya. Bila kita menengadah kepadanya, maka datang apa? pertolongan kita. Kita akan membuka Alkitab pada 2 Samuel pasal yang kelima. 2 Samuel pasal kelima para kekasih. Ayat yang ke-23 sampai 25. 2 Samuel pasal yang kelima ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Pada ketika itu, saudara Israel diserang oleh bangsa Filistin. Ini beratus-ratus tahun, sejarah peperangan antara Israel dan Filistin beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh generasi. Kenapa? Karena ini gambaran dari kuasa terang anak-anak Tuhan dan kuasa gelap orang-orang Filistin. Sedang, dan di sini kita akan melihat bahwa pada kepemimpinan dari Raja Daud, Tuhan itu selalu mengalahkan Filistin. Apa di bawah pimpinan Raja Daud, apa Tuhan selalu mengalahkan Filistin? Tidak pernah Filistin menang. Saudara, kali ini menurut saya, kemungkinan besar Tuhan melihat bahaya sekali. Kekuatan Filistin jauh di atas kekuatan Israel, karena Raja Filistin sekarang mulai merangkul raja-raja yang lain dan menyemangati mereka untuk menjadi satu kekuatan tentara yang dahsyat untuk meremukkan Israel dari sorga Tuhan melihat. Katakan dari sorga, dari sorga. Tuhan melihat bila keadaan saya berbahaya. Yang percaya angkat tangan ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dari tahtamu melihat bahwa kemampuan kami tidak seberapa dan bahwa musuh kami luar biasa. Itu sebab apa yang kami pelajari dari peristiwa ini Tuhan boleh menjadi Bantuan Ilahi dalam hidup kami sehingga kami tidak akan bisa dikalahkan. Kami akan selalu berkemenangan. Yang percaya ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus karena engkau selalu melihat segala konstelasi, segala stel-stelan dari musuh kami terhadap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami, kita yang percaya, mengaminkan. Amen. <tuk> Saudara yang kekasih, apa yang terjadi ketika Tuhan melihat dari sorga dan Dia maha melihat, Dia maha tahu bahwa konstelasinya sekarang: pasukan Filistin, raksasa Israel, kerdil. Maka Tuhan mempunyai maksud aku harus maju sendiri. Kalau Daudnya maju habis dia. Itu sebab pada waktu itu Daud berdoa. Ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab. Janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan melingkar sampai ke belakang mereka sehingga mereka dapat sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau semua satu dua dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu maka haruslah engkau bertindak cepat sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser amin coba kalau saudara Orangnya itu mempunyai roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kasih. Roh yang membangkitkan ketertiban. Saudara tidak akan berjuang sendiri. saudara tidak perlu kemerungsung, kemeter, pucat, pasi. Engkau tidak perlu. Karena mata Tuhan melihat dari sorga. Jadi, saudara harus punya keyakinan satu ini: kalau aku ada hadirat Tuhan, aku hidup selalu merasa puas. Aku bisa memerintah pikiran dan otakku. Aku puas kalau aku bisa berbuat demikian, maka yang ketiga, Tuhan akan memberkati materiku. Amen. Udah, kalau itu sudah, saudara pegang, kayaknya. Tuhan akan lepas engkau. Dari sorga sana. nun jauh di sana. Dia tahu persis. Bagaimana strateginya. Untuk memberi kemenangan kepada saudara.